So guys, aku ada beli barang-barang carbon ni semua. Nampak tak? Barang-barang ni semua daripada Taobao. Kalau korang pakai Shopee dekat Malaysia, Chinese banyak mereka, macam I pun, I tak tahu baca Cina. So I translate lah. Taobao tu dia dekat China, sangat besar punya company. Dia macam part of Lazada tetapi lebih besar daripada Lazada lah. Apa tong-tong jam pada? Semua yang korang tengok dekat Shopee, lepas tu korang pi Taobao, dia boleh dikatakan 10 kali ganda, lebih banyak daripada Shopee punya barang yang macam-macam ada. So aku telah order barang-barang parts carbon fiber. Some adalah forged carbon untuk accessory dia lah. Tetapi ada setengah aku tak pasang lagi sebab nak masuk stiker lagi kan. Kereta ni nak wrap. So yang boleh pasang kita pasang. Aku tunjuk bagi korang tengok. Apa-apa pun kita lepak kopi tu. Hari ni tak ada Starbuck, hari ni jus kopi. Layan vape dulu, nak buat video bagi korang lah. Okay, kita unbox. Ada Apple Watch dengan iPhone. Senang, tiap-tiap kali aku buat video senang. Sebab aku pakai kamera belakang, aku boleh rekod aku dengan cinematic mode. Lepas tu aku boleh nampak muka aku sendiri dekat sini. Senang sikit. Kalau tidak kan, tiap-tiap kali kita guna front facing, dia tak clear sangat. Kita pakai kamera belakang, lepas tu kita pakai iWatch. Senang. Nak tekan pause pun boleh. So kita tengok. So yang ini adalah dia punya side mirror. Forged carbon tau, kau tengok. Forged carbon. Cantik kan? Lepas tu aku ada beli ni. Ini adalah dia punya itu signal. Signal ni pun forged carbon juga. Forged carbon. Signal dengan dia punya itu drive. Itu tepi dua batang lah. Lepas tu yang ni pula adalah untuk kereta punya itu fender. Kamera, forged juga. So yang ini pula, yang ini kanat. Tetapi yang ini aku rasa tak pasang lagi. Sebab nanti aku punya kereta kan, dia nak wrap kan. So kita just biarkan dululah. Kita simpan dia. Kualiti kencau punya. So the next thing, yang ini pula. Kemudian pintu. Pintu punya trim forged carbon juga. Forged carbon. Kemudian yang ni letak tangan punya tepi. Forged carbon. Carbon fibra. Cantik, cantik. Yang ini pula aku rasa aircon. Ni belakang punya. Forged carbon. Forged carbon. Okay, yang last sekali. Yang last sekali adalah ni, aku pun tak tahu dah. Semua tulisan Chinese ni, tulisan Cina. Aku dah faham. Okay, yang ni dia punya panel untuk itu glove box. Itu depan yang letak air tu. Forged carbon. Sama juga, forged carbon. Korang tengok dia punya quality. Forged carbon. So roughly dekat sini semua, aku angkat semua ni daripada different kedai, different seller. Lebih kurang dalam semua ni total 3,000 lebih. Okay, 3,200 macam ni lah. Dia kira murah juga. Sebab kalau kita pakai Shopee kan, Shopee dia ada charge. Macam Taobao tu, walaupun dia datang daripada China, dia punya shipping pun murah-murah semua. Cantik-cantik. Kalau korang pandai-pandai carilah. Kita pasang lah apa yang boleh pasang dulu. Mantap. Barang China ni fit sel. Dia lari 0.01 mm pun tak ada. Forged carbon. Kita pasang dekat sini. Okay, so tinggal yang ni. Kita pasang lain kali lah.
Disebabkan kereta ni mungkin next month dia akan jadi Nado Grey. Eh, korang ingat senang-senang? Double side tape je pun macam ni tampal je. Dah malam lah. A few inches later. Okay. Sekarang ni aku nak start journey daripada Sungai Petani. Baru start kereta, 89% nak pergi ke Penang. Lepas tu sampai Penang, aku tunjuk korang dia punya bateri 89. Sampai Penang berapa. Lepas tu round-round kejap, balik Sungai Petani, tengok the whole day lah sampai berapa. Tiap-tiap hari yo hujan dah sebulan. Okay, tadi daripada rumah aku sampai tol selatan Sungai Petani dia turun 2%. Hari ini aku nak tunjuk kepada korang tentang dia punya autopilot lah. Tapi ramai orang tanya, Tesla ni autopilot dia macam mana? Betul ke boleh lepas tangan? Actually boleh, tapi kalau dekat Malaysia ni janganlah lepas tangan, nanti kena tangkap. Kalau boleh kita kena pegang steering juga. Kita jangan percaya kepada dia punya autopilot ni. Autopilot dia ada dua jenis. Satu adalah FSD, iaitu full self driving. Kalau full self driving tu, korang kena bayar, aku dah lupa dah, 40K ke 60K ringgit Malaysia. Itu kalau dekat US mereka pakai full self driving, mereka boleh tekan map je, lepas tu dah boleh tidur. Lepas tu steering tak payah pegang, brake tak payah tekan, pedal semua tak payah tekan, dia akan sampai ke destination tu. Tapi jangan percaya jugalah. So untuk original dia punya autopilot pun dah ada dah. Ada juga, tetapi itu dia semi lah. Dia tak payah pegang steering, lepas tu korang kena tengok, lepas tu korang tak payah tekan brake, korang tak payah tekan minyak juga, dia akan brake sendiri. Tapi Tesla tidak menggalakkan korang lepas tangan lah. Lebih baik jangan lepas tangan lah. So aku nak tunjuk sikit-sikit. Ini cuma tunjuk bagi korang tengok lah. Kita tengah bawa kan dekat highway ataupun traffic jam dekat sini. Ini tempat yang korang boleh adjust drive, reverse ataupun neutral ataupun parking dekat sini. So kita just pump dua kali je ni, dia akan automatic jalan. Lepas tu dekat sini korang boleh adjust lah korang nak jalan berapa kmh. Tengok dekat sini 113 ataupun 100. So kereta depan kalau dia slow, bas tu slow, aku akan ikut slow juga. Kalau dia jalan 100, sini akan 100. Kalau dia jalan 130, kereta ni akan 100 juga. Disebabkan dekat sini saya set 100. Tengok depan ada kereta, dia akan brake sendiri. Tengok, dia akan brake. Aku tak tekan pedal, tak tekan ya. Lepas tu kalau boleh kita pegang steering lah. Okay. So ini aku cuma nak demonstrate kepada korang lah, untuk Tesla punya autopilot. Tapi betul-betul, kalau betul-betul ni, kita pegang steering lah. Jangan lepaskan steering sebab bahaya. Itu untuk kecemasan masa traffic jam kan. Kadang-kadang kalau ada call datang ataupun message, ataupun kadang-kadang korang nak pump brake kejap, bolehlah pakai autopilot. So sekarang ni jom kita pergi jumpa Taycan. EV dengan EV, cantik. Apa, jarang jumpa EV dengan EV. Cantik oh punggung dia. Ni Taycan ni kalau nak order pun 1 tahun belum tentu ada. Cantik. Ni pun EV juga. Dan hari ni punya cuaca jangan main-main oh. Hujan sampai Penang macam genting oh. Jerebu. Sekarang ni dah sampai Penang. So total kita jalan 10% lah. Tengok Taycan cantik kan. Oh lama, cantik. So
total daripada Sungai ni sampai Penang jadi 80. Tadi aku charge 90. Sekarang 80. Welcome to Penang. Oh, sampai dekat sini. Ah, nak jumpa member kejap dekat sini. Heritage kan Penang. Hujan sikit-sikit. Tadi hujan lebat. Little Yong Sing Restaurant. Ini designer aku ni yang nak buat rumah aku. Ah, dia tengah renovate dekat sini. Kita masuk tengok. Renovation. Cantik kan dalam. Mai sini nak bincang sikit tentang rumah baru aku. Nak renovate, nak pilih warna, nak pilih sofa, nak buat amari. Dah habis sembang. Sekarang dah lewat pukul 7. Sekarang nak pergi makan jap. Satu kereta. Oh tengok. Oh dia boleh macam ni. Tengok. Kereta ni kita tak payah lock lah. Kita kalau pakai phone apps kan, kita jalan jauh lebih sedikit, dia akan lock sendiri. Dia terak kunci. Ah, tengok, dia dah lock dah. Kita main makan dulu. So tinggal 75. Sekarang kita berada di Geni Paragon. Pindah ini tadi pi jumpa member. Lepas tu makan-makan, datang sampai Geni Paragon. Masih ada 75. So quite safe lah. Ah, yang untuk ni adalah long range. Long range kalau full charge 100, dia boleh pi 580 kot, kalau tak salah saya. 580 km. Kalau standard range box city boleh lah. Ha, kalau Adrian prefer lah. Kalau bagi korang, kalau nak cari Tesla kan, cari yang long range ataupun performance. Ha, tetapi long range pun dah okey lah. Okey, sekarang ni dah malam. 75%. Aku set Sungai Petani 60 km. Lepas tu tekan sini. Dia boleh jalan 424 lah. So kalau sampai Sungai Petani akan tolak 60, bermaksudnya 360. Okay, lebih kurang macam tu. Kita tengok accurate ke tak. Okay guys, sekarang ni tengok ni 64%. Dekat sini dia tulis 360 km. Accurate kan? Ngam-ngam. So maksudnya kalau bawa 2-3 hari tak payah charge, okay lagi. Dah sampai rumah, tinggal 62. Kita tap dekat sini 355. So kalau tak nak charge, actually boleh. Tak bawa 2-3 hari boleh. Tapi kalau boleh untuk kereta EV kan, aku sarankan korang charge je lah tiap-tiap hari. Charge dalam 80 ataupun 85-90 okey juga. So tiap-tiap hari masa korang bangun pagi, korang tak payah risau. Korang nak bawa sampai mana-mana pun boleh. Nak bawa sampai Penang, kalau duduk Norton lah. Macam Sungai Petani, aku nak bawa Penang, nak bawa balik, nak pergi Sungai Los Star kalau emergency kan kadang-kadang. Senang sikit. So tapi kalau korang nak risk, actually okay juga kalau korang nak biarkan. Tapi bagi aku cah je lah. So temporary aku kena pakai 3-pin plug dulu sebab tak pindah rumah lagi. Sebab rumah ni dia single phase, so aku kena pakai ni. Ini actually korang boleh bawa mana-mana, kalau hotel ke. Tengok macam ni, dia sangat berguna lah. At least dia lambat sikit, tapi at least boleh charge. Okay, kereta aku Japan spec, so dia macam ni. So warna putih kita boleh charge. Dia biru, tunggu saat dia akan jadi hijau. Hijau, charging. Okay, so charging kita boleh tengok dekat sini 62%. Dia sekarang jalan dalam under 2 kW lah. 2 kW bermaksudnya kalau nak charge sampai 90, sebab aku set dekat 90 dekat sini, aku tak set 100, dalam masa 10 jam lah. So sekarang ni jam pukul 1, maksudnya esok pagi pukul 11 dia dah sampai 90%. Okay, tapi kalau dekat rumah kita ada tu wall box, aku dah ada dah tapi belum pasang lagi. Wall box tu laju, daripada kosong sampai 90 aku rasa dalam 8 jam. Apa-apa pun, yang ni aku dah lama tak bawa.
aku rasa esok nak bawa pergi round-round kejap. Bloody hands break through the chains, blow free me.